Sorry, karena udah mulai agak, karena masih belum pulih 100%. Jadi sekarang ini, karena saya tuh ada sebenarnya dari sananya tuh ada bilangnya tuh vertigo something. Jadi kalau misalnya kayak saya yang kalau duduk, dari duduk terus tiba-tiba berdiri suka kayak kelingan gitu karena jadi nih karena kemarin pas lagi baru operasi jadi kan otomatis kan ada darah yang keluar gitu jadi kayak lebih tambah bikin semeriwing gitu lah gitu jadi pelan-pelan ya sabar-sabar. Oke, tadi pertanyaannya awal mula ceritanya bisa tahu sakit ini ya. Jadi di tahun mulai dari mana ya? Jadi saya tuh tahun Agustus 2023 itu medical check up. Nah pas lagi medical check up itu USG ya namanya juga kan lengkap ya ada USG-nya gitu. Nah pas lagi di USG itu ada kelihatan nih benjolan. Nah kalau di dunia medis setiap yang namanya benjolan itu pasti dinamakan tumor. Tapi nah di sini yang saya juga mau kasih tahu ke semua teman-teman untung ada banyak teman-teman media nih jadi bisa membantu untuk bisa menyebarkan informasi kalau yang namanya tumor itu tidak berarti berbahaya. Karena kalau orang udah dengar tumor kan pasti oh negatif, pasti berbahaya, pasti serem lah, menakutkan lah ya. Iya betul, serem, menakutkan, akan bisa merenggut nyawa gitu-gitu kan. Tapi sebenarnya enggak, di dunia medis namanya benjolan itu pasti tumor. Nah untuk kita bisa mengetahui tumor itu berbahaya ataupun jinak itu memang harus diambil dengan cara operasi. Nah dari operasi itu nanti spesimen tersebut akan dilakukan tes selanjutnya, tes PA. PA-nya itu bukan PA-PA-PA, tapi PA patologi anatomi yang nanti akan dicek lagi itu berbahaya atau jinak gitu. Nah, jadi pas kemarin saya USG ketahuan kan ada tumor itu, terus saya konsultasi dengan teman-teman dokter saya, gimana nih apa yang harus gue lakukan untuk bisa make sure gitu, karena saya tipe orang yang sangat menjaga badan, menjaga kesehatan karena kan ini tabungan kita untuk masa depan ya, gitu kan. Jadi saya tanya sama mereka, next step apa nih yang paling baik? Mereka bilang ya CT scan atau MRI. MRI udah paling bagus deh karena akan bisa lebih jelas kelihatan semuanya gitu. Nah, okay, fine, gue akan MRI. Setelah MRI apa? Kalau lo mau langsung nih Put, operasi untuk di tes PA tersebut gitu. Nah, cuman kan kalau orang dengar untuk dicek mau tahu bahaya atau tidak terus operasi kan langsung yang gimana gitu. Saya langsung yang okay, fine, biar langsung masalah cepat selesai, move on gitu kan, bisa mengerjakan yang lain. Jadi saya MRI terus akhirnya ketemu dengan dokter onko obgyn karena tumor saya itu di bagian rahim tapi luar rahim. Jadi in between rahim dan juga kulit gitu. Jadi kalau misalnya ini rahim, ini kulit, dia di tengahnya gitu. Jadi di luar, enggak nempel gitu. Jadi syukur, puji Tuhan, alhamdulillah tidak perlu sampai rahim diangkat karena saya early detection gitu. Nah di sini saya juga mau mengingatkan teman-teman jangan takut untuk ngecek, early detection is the best gitu, karena semakin cepat kita mengetahui ada yang salah dengan badan kita, kita jadi bisa lebih cepat lagi untuk tahu solusi apa nih, apakah minum obat aja cukup atau sampai harus ada tindakan yang lain gitu. Nah jadi early detection, cek, tes, jangan takut gitu, karena semakin kita takut akan semakin lama lagi kita mengambil keputusan itu justru kan malah bikin kondisi tersebut amit-amit lebih parah lagi gitu. Nah jadi di situ sih mas saya taunya gitu, sampai akhirnya kemarin tanggal November 20 saya operasi untuk diangkat tumor tersebut. Dan nah di sini saya bisa cerita nih karena saya udah ngomong sama saudara saya sama keluarga saya dan juga udah keluar di sosial media saya. Kemarin hari Rabu saya kan kontrol ke dokter untuk buka perban dan juga kita bisa baca bersama hasil PA tersebut, dan syukur puji Tuhan alhamdulillah hasil PA saya tumor saya jinak gitu. Jadi ya itu sih kenapa saya benar-benar rekomend teman-teman cek early detection, jadi supaya supaya kita bisa langsung bisa tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Itu mungkin ada Pak, salah satu penyebabnya mungkin faktor makanan, pola hidup sehat atau apa yang menjadi penyebabnya. Okay. Jadi kalau setiap perempuan itu, nah justru kemarin saya baru tahu dari dokter onko saya,
rahim itu adalah rumahnya yang which is itu bisa menyebabkan adanya tumor atau kista, gitu kan. Itu udah pasti ada di setiap perempuan, kita kan punya rahim semua perempuan. Nah itu memang kemungkinan untuk muncul ada. Nah cuman yang menyebabkan dia muncul masih belum ketahuan nih kenapa gitu. Karena saya selalu berusaha untuk hidup sehat, makan juga sehat, tidur teratur, tidak merokok, minum juga cuman paling wine gitu kan, itu juga gak sampai satu botol gue minum gitu kan. Jadi ya masih susah juga untuk dibilang sebenarnya penyebab bisa muncul itu apa gitu. Tapi ya ya memang resiko tuh pasti ada gitu. Yang paling penting adalah kita harus kontrol gitu dan, sih. Iya. Dan dokter sendiri menyarankan apa ke depannya untuk lebih Mbak Putri lebih perhatian lebih tentang kesehatan? Yang pasti karena kondisi saya sudah begini, jadi otomatis saya apalagi kan ini kejadian masih baru banget ya. Jadi per 3 bulan saya harus kontrol gitu kan, yeah, untuk kita melihat. Nah, pokoknya rutin kontrol itu udah pasti banget, enggak boleh enggak gitu. Nah, palingan ya hidup sehat. Hidup sehat itu kalau bisa sih nggak stres, cuman susah juga ya kita kagak stres ya Bu ya. Mau banyak duit, mau duit dikit, stres juga kita kan. Nah jadi ya kalau bisa nggak stres gitu, karena stres itu kan bagaimanapun juga bisa masuk ke psychological kita, ke mental. Ya kalau udah kena mental udah untuk kita bisa kembali ke normal kan itu butuh effort yang tinggi gitu kan. Jadi ya hidup sehat kalau bisa nggak stres, terus istirahat cukup, makan sehat, nggak ngerokok, minuman beralkohol ya dikurangi gitu. Jadi gitu sih sarannya. Nggak ada efek tertentu Mbak di badan kamu Mbak? Ada banyak efek tertentu mungkin usia, kelayangan atau gimana Mbak? Oh, kalau untuk sekarang setelah operasi, ya itu masih ada, makanya tadi kayak pas ngomong sempat twing gitu. Karena ya itu masih belum 100% banget gitu. Cuman saya senang sih teman-teman sini mau, saya terima kasih banget dengan teman-teman yang mau mendengarkan cerita. Karena buat saya, dengan adanya teman-teman ini, saya bisa menyampaikan untuk teman-teman yang di luar sana melalui kalian. Kalau awareness untuk kita cek dan peduli dengan kesehatan itu penting banget. Putri. Setelah tahu vonis dokter kalau ini tumor ini jinak, apa perasaanmu Mbak? Senang gitu karena karena kalau misalnya sampai tumor itu ganas ya otomatis kita harus ada tindakan selanjutnya yang I don't know, kemo atau apa kan, karena kan itu namanya juga ganas dan kalau udah ganas ya ya udah kita nggak, saya nggak bisa ngomong sih kalau udah sampai ganas gimana, tapi karena kemarin dibilang jinak, entah kenapa ya feeling gue tuh kayak oke, ini baik-baik aja. Karena mungkin saya tuh tipe orang yang kita harus positif, karena dengan kita berpikiran positif ya kalaupun misalnya sampai amit-amit ada sesuatu yang tidak mengenakan ya kita jadi jalaninnya bisa lebih ringan gitu. Pernah sempat depresi gak sebenarnya? Iya, depresi. Gitu, oh enggak sih, enggak. Karena gimana ya? Karena ya itu kayak tadi saya cerita, saya tuh tipe orang misalnya kayak ada suatu masalah, saya bukan tipe orang yang dwell tuh apa ya? Kayak yang terlalu berlarut-larut untuk sedih, kepikiran, stres, apalagi sampai depresi ya. Jadi kalau ada masalah, fine. Gua ada masalah ini. Jadi solusi pilihan apa nih yang gue punya di depan gue? Jadi mana yang terbaik yang bisa gue pilih? Oh ini yang terbaik, konsultasi dengan orang-orang yang paham dengan bidangnya. Menurut mereka yang terbaik itu, ayo kita jalanin. Jadi lebih cepat selesai, lebih bagus gitu. Jadi ya udahlah, jadi gak usah kebanyakan kelamaan ada masalah. Putri, yes. Awalnya gimana, tahun berapa sih, bulan berapa, mungkin ada gejala apa yang dirasakan sama Putri sendiri sebelum dinyatakan Anda itu sebagai ada tumornya gitu? Ya tadi kan yang udah dibilang Agustus 2003 pertanyaan yang lain, jangan tolong minta diulang ya karena saya masih nggak dengar tadi. Nah, mungkin semakin kesini aja Mbak, semakin kesini after operasi juga ya, perubahannya sebaik apa sih yang dirasain sekarang? Oh belum tahu Mas, karena kan ini masih proses recovery. Tapi yang pasti sih jadi lebih lebih happy aja lah, masalah kesehatan satu udah selesai gitu. Tapi tumor itu sempat mengganggu aktivitas dari Kak Putri sendiri gak? Nah itu dia, nah ini nih pertanyaannya, kalau perempuan pasti lebih paham ya, karena pasti semua akan menanyakan pas lagi ada tumor itu apa yang dirasa setiap bulan, apakah rasa sakit atau mungkin bulanannya kita itu ada masalah gitu kan. Enggak ada sama sekali. Jadi setiap bulan tamu kita datang dengan rutin,
Terus rasa sakit yang sampai berlebihan, yang kan ada perempuan yang kalau misalnya tiap bulanan tuh yang bisa sampai pingsan, bisa minta sampai minum painkiller. Saya enggak gitu. Jadi memang benar-benar enggak merasakan apapun. Ini semua ketahuan gara-gara yang medical check up itu gitu. Jadi ya bersyukur sih sebenarnya sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan ketokan buat saya, oke Putri, ini gue kasih tanda nih, masih stage awal gitu kan, nih gue kasih tahu kalau ada problem dengan di dalam badan gitu kan, sekarang terserah lo nih mau diapain gitu. Jadi ya karena gue udah dikasih tahu sama Tuhan, masa iya gue mau oke ntar dulu gitu daripada jadi tambah parah kan. Nggak ada efek secara fisik nggak? Mungkin lebih sekarang mungkin lebih lelah, mudah capek atau apa gitu? Ya karena masih proses recovery sih, masih lelah. Dari tadi ketahuan kan ngomong aja kayak udah agak iya capek. Agak berat itu. Kalau boleh tahu recovery itu berapa lama kalau secara medis itu? Nggak atau tahu, memang tergantung dari setiap orang ya. Kayak ini basah nggak apa-apa ya? Nyetrum dikit lah. Kalau untuk proses recovery-nya berapa lama itu tergantung dari setiap orang ya, karena kan kekuatan fisik iya sama positive thinking itu. Oh, itu udah pasti kita harus selalu positive thinking. Sempat turun berat badan berapa kilo sih Kak Putri? Yang pasti kemarin waktu sebelum operasi disuruh puasa. Puasa yang dari tunggu gua operasi tanggal 20 masuk rumah sakit tanggal 19, dari tanggal 18 udah disuruh puasa tuh yang terakhir makan cuman bubur di tanggal 18, bubur jam 12, jam 1 siang max. Habis itu full liquid, air putih, susu gitu. Jadi ya lumayan turun sih. Kemarin pas lagi kontrol, cek timbangan tuh 45. Itu juga udah naik, berarti kan sebelumnya lebih rendah lagi. Mbak Put, selain tadi yang hal-hal yang dikonsumsi bersifat negatif seperti mungkin alkohol atau smoke gitu, rokok itu, ada hal yang dikonsumsi yang juga berpantangan untuk makanan seperti itu? Nah ini yang menjadi kontroversi juga ya, karena saya banyak ngobrol dengan teman-teman dokter saya gitu kan. Saya juga nanya ke beberapa teman dokter yang menurut kalian nih pantangan apa sih yang harus gue jaga gitu kan, jangan gue konsumsi dulu selama apalagi kan sekarang udah ada ini dan walaupun saya tumor yang kemarin besar udah diangkat, tidak menutup kemungkinan kalau tumor itu bisa kembali muncul lagi. Walaupun hanya 2% ya, tapi tetap aja 0,000% kan tetap peluang aja. Itu ada ya, betul gitu. Jadi nah kembali ke pertanyaannya tadi soal masalah pantangan makanan gitu kan ya. Nah ini yang menjadi kontroversi karena ada dokter onko yang di luar negeri itu dia punya pasien cancer yang makannya tidak sehat, tapi vegetarian pun mereka cancer gitu. Jadi sekarang ini kalau misalnya dilarang nggak boleh makan daging merah atau lu cuma boleh makan ini, tapi ternyata buktinya yang pemakan daging merah dan pemakan sayur-sayuran aja both mereka ada cancer gitu kan. Jadi ya sekarang ini banyak dokter yang pada bilang ya udah lu makan apa aja bebas, tapi tetap aja harus tahu diri gitu kan, jangan yang kolesterol berlebihan, semua lemak semua, artinya diatur ya pola makannya. Tapi otomatis sekarang jauh lebih disiplin ya. Saya memang dari dulu udah disiplin untuk masalah yaitu tabungan badan sehat untuk masa depan gitu. Jadi memang saya sudah disiplin gitu. Cuman ya sekarang ini yang harus saya lebih disiplinin adalah bukan hanya masalah hidup sehat, tapi untuk lebih kontrol ke medical check up sih. Itu yang harus jelas tiap tahun harus gue bikin gitu. Kalau keluarga sendiri seperti apa nih? Kenapa? Keluarga sendiri seperti apa ketika tahu? Sempat khawatir karena tadi ya kanker itu kan negatif aja kalau berpikir seperti itu. Oh iya, tumor, sorry. Tumornya. Ya, tentu mereka khawatir gitu kan. Dan juga waktu jadi waktu kemarin ini saya ngasih tahu ke keluarga saya agak di belakang, agak final karena saya tidak mau membuat mereka khawatir kelamaan. Jadi saya ngasih tahu ke keluarga tuh literally saat terakhir sebelum final meeting sama dokter yang dimana kita menentukan operasi hari apa, jam berapa, apa aja yang harus dilakukan gitu. Karena gak mau mereka khawatir kelamaan lah. Jadi copot jantungnya tuh gak bolak-balik gitu kan, sekali aja udah gitu. Untuk pekerjaan sendiri kemarin sempat seberapa besar sih terganggunya dan akhirnya menunda dulu gitu? Jadi ya saya masuk ke rumah sakit kan tanggal 19, tanggal 18 saya masih promosi
Masih promo film, karena kan saya berpikir once gue udah masuk ke rumah sakit itu tanggal 19 sampai entah kapan, kan gak bisa kerja kan. Jadi gue hajar kemarin abis-abisan untuk kerja, abis itu udah deh. Karena ya ini, saya pikir saya kemarin sejujurnya nih, setelah operasi tanggal 20, saya pikir dalam 2 minggu gue udah beres, udah bisa aktivitas lagi gitu kan. Jadi, tapi ternyata kok masih begini gitu. Jadi ya gitu deh. Artinya recovery-nya lumayan makan waktu ya? Ternyata, gak tahu nih kenapa makanya. Apakah karena kemarin saya kehilangan darah yang 50 cc itu jadi berpengaruh dengan vertigo saya ini? Atau apa, gak tahu. Karena saya tadi benar literally baru harinya saya tanya ke teman dokter saya pengaruhnya apa, tapi belum dijawab. Mungkin tadi kalian nelfon gitu. Karena kok, ya itu setiap kali kayak dari duduk ke berdiri walaupun pelan-pelan tuh kayak butuh waktu gitu untuk adjust. Mungkin faktor U juga kali ya. Tapi Putri full di rumah aja Mbak, pas operasi gitu. Oh iyalah, di rumah aja. Full istirahat enggak ngapa-ngapain karena sama orang rumah pun enggak boleh ngapa-ngapain. Kak Putri, ini penyakit tumor sendiri ini apa faktor genetik atau enggak sih kalau menurut dokter? Sama aja kayak cancer, setiap orang punya sel cancer. Untuk masalah dia timbul apa tidak, yes, faktor genetik ada, tapi faktor dari pola hidup, kembali lagi ke pola hidup itu juga ada gitu. Jadi ya perempuan tumor di bagian rahim itu umum gitu kan, itu bukan sesuatu yang kayak gimana banget gitu. Jadi ya untuk ditanya penyebabnya apa ya, bisa banyak hal. Artinya bukan faktor genetik juga ya? Kan kalau gula itu kan Kayaknya kalau dari keluarga saya, keluarga inti ya, nggak ada. Jadi ya memang mungkin cuma saya aja nggak tahu kenapa gitu. Karena atau mungkin terlalu jaga makanan, hidup terlalu bersih itu bikin ringkih juga gitu kan, bisa juga. I don't know. Oke, Putri minta doanya boleh buat pemirsa di rumah.